Sebab dalam bab faraid lain mengaku orang buat dapat satu pahala, lagi dapat dua pahala. Pasal itu tidak siapa yang akan ditanggung. Soalnya dapat dua pasal, tidak akan ditanggung orang lain. Dia berhak dapat dua pahala, kurang tu. Pada saya kalau isteri bekerja, gaji RM10,000 pun sendiri, kalau gaji RM3,000 pun, isteri tak wajib dapat pahala. Suami balik gaji sikit pun, dia wajib dapat pahala. Itu hak isteri. Haram untuk suami, minta gaji haram. Melainkan isteri itu orang baik sangat, saya buat. Bang tak pula bang, serumah saya bayar. Tukar saya bayar. Api air, esteru, beli. Kereta, air, sewa, ketanak, semua tak bayar. Sekolah berbedak pun saya bayar. Duit daku pun saya tanggung. Anak-anak saya tanggung bang. Abang terdapat je lah. Aku dah imbang. Tak kisah. Orang laki-laki ini memang ada kuasa. Banyak orang bertanya soalan. Kita tak boleh marah dia. Kita tak boleh marah suami. Suami marah dia. Padahal tak adil. Maka dia menutup tak adil. Tak adil. Dan dia kata suami marah dia tak adil. Nah, kalau tak adil, adil itu bukan bisa marah dia. Keringat. Maknanya perasaan orang adil itu suami boleh marah, isteri boleh marah. Itu kan adil, tak adil. Kalau terbuka dalam Dewan Bahasa, kamu sedang bahasa yang dulu, kekal, terbuaklah. Dalam masa dulu ni, terbuka tadi buka, kamu Dewan. Kan, saya dah buka, bapak saya pun kamu. Dulu di Dewan Bahasa ni kamu, makna adil ialah tidak berat sebelah. Tidak sama rata. Itu ada juga semain. Harapkah? Wadda'u syaiti mahalli. Letakkanlah kepada tempat ni. Maknanya, kita ada dua anak. Lelaki seorang, perempuan seorang. Kalau ada ikut kamus dulu, dulu kita pakai sompok. Perempuan pakai sompok. Sompok pasal nak adil, bukan? Itu bukan adil, itu bangunannya. Adil ialah, tunduklah. Terus lelaki pakai sompok. Begitu juga. Orang puan dia suamalah adil. Macam kita nak faham. Kita di pejabat. Satu pemandu pejabat. Satu pengarah. Hari ini, pemandu pejabat datang lambat. Pengarah kan boleh panggil. Mari sekejap. Asal datang lambat. Minta maklumat ada hasil. Kalian boleh buat baik-baik. Besok pengarah datang lambat. Boleh pergi cuman lagi. Orang puan panggil. Tanya. Tuan cek. Tuan nah begitu kan, isteri boleh nasihat suami, suami boleh marah, marah yang tidak menyebabkan menimbulkan sakit hati. Jangan mengatakan awak tak guna, awak gila, awak tak mampu, tunai tak guna, tapi ini suami bahasa tu jatuh. Maknanya bila kata suami isteri bodoh, dia pun bodoh lah. Kenapa? Dia bini bodoh lah. Macam orang sekarang lah, mengatakan bahawa buat apa, buat takil dan kubur. Dia kata, kenapa? Nak kaji orang mati ke? Oh, begitu dia panggil. Buat apa, membatalkan, mengaji orang mati. Kan itu soalan dia. Tak apa, nak kaji orang mati. Kau tak akan bersinat. Kenapa seorang nak kaji orang mati? Soalan dia tak. Ini, begitu lah. Isteri suami tolong isteri. Bodoh, pasang tak guna. Tolong tak patut ni. Oh sama, dia lupa, dia mengerti diri dia sendiri. Awak bodoh. Tanya, yang pilih saya siapa? Awak pilih hukum juga. Itu sebab apa bila setiap Aisyah ditohmat oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy ini. Nanti dia buat sumbang. Nanti tanya saya nak, tanya saya Umar. Apa pendapat wahai Umar? Apa dia cakap? Ya Rasulullah, yang semua pilih Aisyah itu kan Umar. Allah yang suruh kau nikah Aisyah tu. Kau taklah tahu siapa Aisyah. Itulah kita anak-anak kita bukan jadi bodoh. Anak kita orang tu duduk bagus. Bertuah dari mata. Istimewa.
mulut kena jaga, mulut tak ada jengat, payah. Jadi maknanya, sekarang ni, kena jaga perhubungan macam istri. Supaya tidak berlaku sesuatu yang tidak baik. Suami pun tidak hidup, wa'asyurul bima'ruf, mulalah suami bermuasyar, mesti cari yang paling baik. Barulah selesai masalah, kemauan dah tu. Rasa misi. Misi ada simpati. Misi rasa isteri aku ni sebagian dari mana. Itu sebab tuan-tuan pun suka satu hari ini. Seorang pemuda rumah. Nak pergi rumah Syed Umar. Nak melalui halnya. Yang istrinya lagi marah. Suka marah. Isteri dia ni. Report. Orang dulu kan belajar report. Orang dulu bagus. Dia tak buat keputusan. Report. Pergi rumah Syed Umar. Sampai masa rumah, dia dengar isteri rumah malah di rumah. Dia pun tadi, pusing balik. Kamu dapat, panggil balik. Dia tengah bawa balik. Saya tadi datang nak minta nasihat buat isteri saya tadi marah. Saya dengar isteri tuan pun dia marah juga. Saya balik, nak apa dia nak ambil marah. Nak jawab apa? Sebenarnya saya marah saya itu saya pun sikit tak percaya lagi sikit. Pasal apa ni? Dia masakkan makanan saya. Baju baju saya dia yang masak. Rumah saya dia yang kemas. Anak-anak saya dia yang kata. Aku yang nak kata pun katalah kamu. Kita boleh. Kalau ni tak boleh enak marah tu. Tengok senang Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi. Satu hari Ummu Salamah madu Aisyah lagi di rumah dia. Hantar makanan. Dapat ke tangan Aisyah. Tidak jaga ke tangan ni. Ummu Salamah jambik umpah ni. Kawan tu punya tu. Cah. Nabi senyum. Haa, kan jangit tu. Nabi senyum saja. Nabi tak marah. Tahu pun saya perempuan. Cemburu tu biasa. Tak cemburu tu pelik. Macam orang marah, tak tengok dia kelima. Marah betul saya, itu biasa. Nah, marah biasa. Yang semua macam pelik. Nah, suami-suami yang dah tak kahwin, anak kahwin dah. Nah, semua dia. Nah, itu pelik. Marah itu biasa. Nabi tak marah. Bahkan Nabi sendiri pun nak cakap ke jantung, Aisyah. Nah, Nabi bergurau sendiri lagi, Aisyah. Dan panggil nama Yahumma Yahumma. Malah pun yang kemarin, Yahwah Shomel. Shomel Shomel lah. Itu malah tak boleh. Mula-mula kahwin itu. Dalim, sayang, manja, kani. Nak minta semua. Dan dua sikit, maknya empatnya. Dua sekali, ayah. Ayah, ya, maka ya. Anak pun kau pilih. Mak aku kata aku ni. Bapak ni mak isteri dia? Mama. Mami, mamu. Dah tu, tak nak panggil. Oi, oi. Dah tu, dah tu tak panggil. Balik mak ke malam, ngawur ke kanan je. Lagi mak tak mak. Dan Nabi, Nabi dengan Syah, dua orang sendir lagi. Dua orang sendir, bekerja belakang lagi. Apa itu Syah? Sabakani wa sabakani ini. Kadang-kadang aku menang, kadang-kadang Nabi pun kerja belakang ini, pun isteri. Itu rekuat. Boleh Pak Imam kita terbentuk di belakang suami itu, tak tahu. Mereka mau tengok Pak Imam dan biar itu. Itu nak kena dia, kali yang merah, kali comel, tak boleh. Boleh panggil itu comel. Comel, kucing tak panggil. Wajah ala bayi dan keluarga warahmah yang kita butuh berkasih sayang. Nah itu pun sebabnya kita lihat perkahwinan ini memang dalam selangor ini, pengaduan di dalam 10 tahun ini 80 ribu orang pengaduan saya